Assalamualaikum, oke teman-teman. Kita kali ini akan makan soto. Ini juga ada sambalnya, ini kecapnya. Kemudian ini sotonya tinggal dikit juga di sini. Ikan asin. Itu ada sayur bening ya, enggak terlalu kelihatan. Sayur beningnya. Ini makanan desa, makanan raja-raja wong desa, teman-teman. Wong desa saya ya. Oke, langsung saja kita makan, kita racik. Guys, Karacik, ini sotonya dikasih kecap. Bagi yang seneng manis kasih kecap. Nah, emang resepnya soto dikasih kecap. Tapi ada yang sedikit, ada yang banyak semua. Ini sambalnya guys, sambal orek jos. Sambalnya nggak tahu sambal soto lah ya. Kalau saya ini kadang makan soto ini kalau lapar, kalau buat makan tuh kita dijadikan ini jadi sayur ya, kayak lauk, makannya sama nasi. Bismillah, kita cicipin terus guys. Ya, sambalnya lumayan ya, fokusnya cabenya, cabai rawit mantap. Ini ada ayamnya nih ya. Ini soto bikinan sendiri. Mantapnya. Ambil nasinya guys. Pakai nasi saya guys makannya. Itulah. Jangan beliin sih Kle. Kemar. Dan prinsip jangan teriak-teriak. Bismillah. Mantap. Mantap guys, mantap. Terus gendos. Kameranya lupa ini posisinya kalau di sini nih. Mantap. Soto sama nasi. Enaknya ya soto doang ya teman-teman, nggak pakai nasi. Ada sayur bening juga cocok sama sambal. Bismillah. Diawali. Gondek sotonya kalau sayur kayak gini. Mantap. Mantap guys, gendos. Ini di bawah saya itu ada anak-anak. Anak saya lagi main guys. Dibinjik. Mantap, luar biasa. Rasanya nendang banget.
Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.